menekan aspek roh. Agama Hindu, saya nak berpuasa, tak boleh makan. Tak makan, tak tahan. Akhirnya makan juga, tak tahan. Makan sayur. Daging dia tak boleh makan. Akhirnya, tak tahulah dia makan apa lepas pada itu. Tak boleh nak lawan arus. Tabi'in, dijadikan oleh Allah. Agama Kristian, paderi tak boleh kahwin. Haram paderi kahwin. Maka, dilahirkan mazhab Protestan. Protestan protes, mazhab protes. Yang paderi yang boleh kahwin. Macam-macam pula. Ini nak lawan tabi'i tak boleh. Agama Yahudi yang menganggap agama untuk bangsa dia saja. Orang Yahudi tak boleh hidup dengan bangsa dia saja. Mesti hidup dengan bangsa-bangsa yang lain. Masyarakat madani dalam dunia moden bukan saja hubungan dalam masyarakat yang kecil. Memerlukan hubungan dia antara bangsa. Dia antara bangsa di dunia. Ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu kepada seorang lelaki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Yang paling mulia kalangan kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah. Maka Islam adalah ajaran yang memenuhi segalanya. Agama yang lain gagal. Hari ini berlaku skandal dalam gereja. Orang tak percaya pada Kristian. Penganut Kristian, ada yang menganut Kristian dua masa saja. Yang pertama bila nak kahwin. Nak kahwin pergi gereja. Yang kedua bila mati. Bila mati, jenazah bawa ke kubur. Akhirnya tak ada agama. Tinggal agama. Tinggal agama tak boleh. Kerana naluri manusia percaya pada Tuhan. Ada ajaran yang menolak agama. Komunis tak percaya pada agama langsung. Komunis yang tak percaya pada agama menjadikan manusia bahan industri. Menghapuskan individualistik, ananiya. Hanya menekan kehidupan bermasyarakat. Kita melihat sendiri negara komunis yang mencipta kuasa besar dunia, Soviet Union, hancur. Hancur Soviet Union. Kerana ekonomi dia runtuh. Runtuh ekonomi. Kerana melahirkan penyangak-penyangak dan penipu-penipu. Ajaran komunis yang mengatakan kononnya kepentingan masyarakat. Pemimpin-pemimpin komunis adalah kapitalis-kapitalis yang lebih penyangak daripada negara kapitalis sendiri. Selepas tamatnya era komunis di Soviet Union dan China komunis murtad daripada komunis, terpaksa menganut ideologi yang lain. Sejarah pragmatik yang berlaku dalam negara komunis hari ini, Cuba juga mengubah dasar, Vietnam mengubah dasar, lain daripada ajaran komunis yang sebenar. Ini kegagalan. Pemimpin adalah jutawan-jutawan yang besar. Penipu saja kononnya nak bela masyarakat. Hidup saja secara sederhana. Hanya penipu saja. Kita melihat kemusnahan agama dan kemusnahan ideologi-ideologi. Komunisme dan hari ini bermulanya runtuh liberal kapitalisme. Yang dipimpin oleh Amerika, kuasa besar tunggal yang ada pada hari ini. Di antara sebab kemurduman ekonomi Amerika ialah muamalah riba yang diharamkan oleh Islam. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggallah saki baki dari riba. Sekiranya kamu degil nak riba juga, bermakna kamu mengizinkan Allah dan Rasul mengisytiharkan perang ke atas kamu. Kita tak nampak pun Allah Ta'ala isytihar perang. Tak dengar pun media melaporkan Allah Ta'ala mengisytiharkan perang. Tiba-tiba ekonomi bergudung. Jatuh. Ada kalangan media yang mengatakan hutang Amerika mencecah 90%. Mengikut pada jumlah triliun
bukan sahaja bilion, triliun. Bahkan di sana ada buku yang ditulis oleh seorang ahli ekonomi Amerika dalam tahun 90-an, terjemahan dalam bahasa Arab, Iflas Amerika. Saya baca terjemahan dia. Kemelesetan Amerika, merudum. Amerika kena jadi bankruptcy. Dia tulis dalam tahun 1990, buku ini ditulis. Dan dia telah mencatatkan bagaimana hutang negara pada masa perang Vietnam tahun 60-an, pada masa itu ribu juta, kemudian bilion, tahun 90-an jadi triliun. Di mana bank-bank di Amerika menganggap kepercayaan diberi kepada kerajaan untuk mengambil pinjaman, kerana kerajaan mesti dia akan bayar hutang. Apa yang berlaku? Kerajaan tak mampu nak bayar hutang. Bank tak mampu nak menerima bayaran, tak ada. Hutang makin banyak, lubang riba makin besar. Makin besar. Menyebabkan bank juga bankrupt. Di negara kita, kita lihat bagaimana almarhum Bank Bumi Putra. Di mana ada Bank Bumi Putra, di situ ada pejabat UMNO. Di mana Bank Bumi Putra hari ini? Generasi baru tak tahu dah. Katanya ditelan oleh anak dia. Anak yang telan bapa. Ini yang pelik. Bukit yang telan gunung. Macam emas ditelan oleh Air Asia. Samalah. Emas yang besar telan. Air Asia yang kecil telan emas, telan emas. Ini mukjizat di abad ini. Inilah kerana ekonomi yang tak berteraskan dosa dan pahala. Tak berteraskan kepada perhitungan adanya hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bila Islam menang mengalahkan Persia dan Rom, lalu banyaklah barang-barang yang dibawa pulang ke Madinah setelah lebih dibahagi kepada penduduk-penduduk Parsi yang miskin. Dia bawa ke Madinah barang-barang ni. Di antara barang itu ialah kain. Kain merupakan barang yang sangat bernilai di dalam itu. Lalu Sayyidina Umar membahagikan kain kepada penduduk-penduduk Madinah. Sebahagiannya dapat pada Khalifah Umar, kain. Sama banyak dengan bahagian orang lain. Selepas beberapa hari, Sayyidina Umar pakai jubah baru. Lalu bangun berucap dalam masjid, ayuhan nas isma'u wa ati'u, wahai tuan-tuan, dengar dan taat, kata Sayyidina Umar. Lalu bangun seorang, la sam'a wa la ta'ah, kami tak mau dengar, tak mau taat. Sayyidina Umar kata, mengapa? Lima, mengapa? Wahai amiral mu'minin, dari mana kain dapat untuk buat baju yang besar ini? Sayyidina Umar besar, tubuh dia tinggi, besar. Kalau ikut bahagian kain semalam tak cukup buat baju. Mesti ada kain masuk ke belakang. Ini, di mana kain ini? Min aina laka hadha? Termasyhur dalam asar, min aina laka hadha? Dari mana? Sayyidina Umar itu anak dia Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bangun melaporkan bahawa saya bagi bahagian saya untuk ayah saya untuk cukupkan baju ini. Lalu orang kata, sekarang sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Inilah dia laporan audit negara. Bukan dilaporkan oleh ketua audit negara, oleh seorang rakyat biasa yang mengauditkan kerajaan. Ini dia istilah kesempurnaan agama Islam yang tak ada dalam ajaran yang lain. Maka Allah mengatakan liyuzhirahu ala dini kulli, untuk menzahirkan Islam di atas agama seluruhnya. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrikin benci, sangat benci dengan Islam. Termasuklah dalam aspek perundangan, merebaknya jenayah, merebaknya kemungkaran, mencuri, merampok, menyamun, membunuh dengan kejam, penyalahgunaan dadah, beleluasa tak boleh dibelung,
walaupun undang-undang yang keras bunuh mandatory, tak selesai masalah. Mengapa? Kerana undang-undang ciptaan manusia tidak ada roh. Tak ada roh. Syariat Islam ada roh. Ada roh yang disebut nakalam min Allah, cegahan daripada Allah. Roh yang masuk dalam hati seseorang, ada perhitungan dosa dan pahala. Di sinilah menyebabkan penjenayah menyerah diri. Walaupun Islam menggalakkan bertaubat, digalakkan bertaubat daripada menyerah diri. Oleh kerana banyak orang serah diri, 2-3 orang perempuan menyerah diri, dia berzina, minta dihukum. Ma'id bin Malik juga berzina, minta hukum kerana takut dosa hari akhirat. Dia datang, ya Rasulullah, tahirni minaz zina, hukum saya, saya berzina. Rasa paling kerai, tak tahu. Datang lagi, ya Rasulullah, tahirni minaz zina, bersihkan saya daripada zina. Dua kali datang. Dia kata dia gila, dia mabuk. Sahabat kata tak mabuk, tak gila. Satu riwayat kata semayang asar, sudah semayang asar, datang lagi kali yang keempat. Sebab kata, tiadakah awak sudah bertaubat? Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosamu. Kalau awak nak sangat minta, maka dihukumlah dengan hukuman hudud yang terkenal. Nak jatuhkan hukuman ni, pemerintah digalakkan minta orang bertaubat. Bila seorang pencuri datang, ya Rasulullah, sariqtu, Rasulullah, saya telah mencuri. Rasulullah kata, kul la. Rasul kata, kata saya tak mencuri. Rasul kata, ajar dia, katalah saya tak mencuri. Tidak, saya curi sungguh, dia kata. Dia curi sungguh. Sudah dia mengaku, maka dipotong tangannya. Bukan mudah. Saksinya, syaratnya tak cukup masa kita nak hurai dalam majlis yang ringkas ini. Kerana kita nak tafsir ayat-ayat yang lain. Menunjukkan undang-undang Islam ada roh, maka undang-undang yang ada pada ini gagal mengatasi masalah dadah, masalah jenayah dan lain-lain. Di sinilah liyuzhirahu ala dini kulli, untuk menzahirkan agama Islam mengatasi segala agama dan ajaran-ajaran, undang-undang, peraturan, cara hidup yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin, walaupun mereka benci, mereka akan menyerah kalah. Dilaporkan dalam sebuah buku, selepas Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia yang pertama. Perang Dunia yang pertama. Selepas Perang Dunia yang pertama di awal abad yang lalu. Berhimpunlah di undang-undang di Belanda untuk menggubal undang-undang antarabangsa. Mereka menemui jalan buntu bagaimana nak gubal undang-undang antarabangsa dan hak-hak asasi manusia dalam peperangan. Sehinggalah mereka membaca terjemahan Al-Quran Al-Karim. Barulah mereka boleh gubal undang-undang antarabangsa. Menunjukkan Quran adalah petunjuk yang tidak boleh dikalahkan. Walaupun orang-orang musyrikin benci, malangnya mereka tak mau terima Islam. Islam akan disesat, akan dihalang. Sebabnya Islam menghalang hawa nafsu mereka, menghalang kehendak mereka, menghalang tamak halawa mereka. Maka Islam dilawan dan ditentang habis-habisan sejak zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi mustalatu wassalam. Maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kewajipan jihad kepada Nabi-Nabi yang berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang beriman bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم, وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وهي أورا أوريان بريمان
Adakah kamu suka bahawa aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan? Satu perniagaan yang keuntungannya sangat besar. Di antara keuntungannya ialah menyelamatkan kamu daripada azab pada hari kiamat kelak, azab neraka. Kalau kamu sertai perniagaan ini, kamu akan selamat daripada azab neraka pada hari kiamat kelak. Apa dia perniagaannya? Tu'minu nabilahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Percaya kepada Allah dan Rasul. Percaya kepada agamanya. Agama yang sempurna, yang cukup, yang baik, yang adil. Tak ada lagi agama yang lain. Agama yang membawa kebahagiaan dunia sehingga hari akhirat. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad perjalanan Allah dengan harta kamu dan jiwa raga kamu. Berjihad, perkataan jihad bahasa Arab, masdar nama terbitannya, nama terbitan jihad, nama terbitan masdar yang perkataan jahada yujahidu jihad. Ahli bahasa Arab mengatakan perkataan jihad daripada dua perkataan. Perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Al-jahdu dengan makna al-masyakah, kepayahan dan kesulitan. Al-juhdu dengan makna at-taqah, mengambil tenaga, tenaga yang ada pada manusia. Jihad dengan makna bersedia untuk menghadapi kesulitan dan mengembelengkan tenaga yang diberi oleh Allah. Tenaga roh, tenaga jasad, harta benda dan segala-galanya. Sanggup menghadapi kesulitan, kepayahan, yang sanggup mengorbankan segala tenaga, harta benda dan jiwa raga bagi menegakkan agama Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjihad berjalan Allah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, الرجل يقاتل عمية وفي رواية علمية وفي رواية عصبية. الرجل يقاتل غنيمة وفي رواية للمغنم. والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله. Ada orang yang berjuang kerana fanatik kepada kaum, kepada bangsa dan puak dia, secara membuta tuli, benar salah tak berani. Ada orang yang berjuang untuk mendapat habuan, harta, pangkat dan sebagainya. Kalau menang dapat harta, menang jadi ketua, jadi pemimpin, pangkat tinggi. Ada orang yang berjuang supaya dipuji oleh orang. Orang anggap dia hebat, dia pahlawan, dia tokoh. Faman fi sabilillah, siapakah yang sebenarnya fi sabilillah, perjalanan Allah? Jawab Nabi SAW, alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Orang yang berjuang untuk meninggikan kalimah Allah sehingga kalimah itu tinggi, itulah dia fi sabilillah. Kalimah Allah itu ialah la ilaha illallah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tuhan yang disembah, Tuhan yang dipakai hukum syariatnya, peraturannya, cara hidupnya, sehingga mengatasi segala yang lain daripadanya, sehingga memerintah negara dan berdaulat. Sebagaimana perjuangan yang ditafsirkan oleh Nabi SAW. Bila pemimpin Quraisy menawarkan kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, bagaimana kalau diberi kepada kamu menjadi raja di Mekah ini, lantik kamu jadi raja ataupun jadi pemimpin? Tak mau raja, jadi pemimpin. Diberi kepada kamu harta kekayaan, tapi janganlah berjuang lebih-lebih sangat. Cukuplah semayang saja. Semayang, jangan peduli segala kemungkaran yang berlaku, jangan tegur kesalahan yang berlaku. Semayang, bawa dirimu saja, puak-puakmu saja. Nabi tolak semua tawaran itu.
Nabi tolak semua sabaran itu. Apa salahnya Nabi terima jawatan jadi raja dulu? Gunakan kuasa untuk tegakkan Islam. Dengan jawatan ini, mengapa Nabi tolak? Kerana untuk menjelaskan konsep Islam yang menyeluruh, bukan jadi raja saja, jadi pemimpin saja, mestilah menegakkan syariat Allah SWT. Sehingga mencari-cari adanya kabilah yang menyerahkan tanah air mereka untuk ditegakkan pemerintahan Islam, maka berlakulah hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah, menunjukkan secara amali atau praktikalnya mestilah menegakkan Islam itu sehingga berdaulat dalam negara yang mendaulatkan syariat Allah dengan sepenuhnya. Para ulama, undang-undang perlembagaan, qanun dusturi dan syariat Islam mengatakan bagi memungkinkan Islam itu berdaulat, mestilah ada 5 syarat. Yang pertama, kena ada pemimpin. Yang kedua, ada undang-undang syariat dia. Yang ketiga, ada rakyat. Yang keempat, ada negeri tempat bertapa. Yang kelima, ada kedaulatan sebagai sebuah negara yang diiktiraf bebas untuk melaksanakan pemerintahan dengan sepenuhnya. Kena ada 5 syarat ini. Kalau tak cukup 5 syarat ini, kena usaha biar cukup 5 syarat ini. Ada pemimpin, Nabi pemimpin. Ada syariat Islam yang diturunkan. Ada negeri, Madinah Munawwarah. Ada rakyat, Muhajirin dan Ansar, dan orang bukan Islam yang menerima jadi rakyat. Dan kedaulatan sebuah negara yang sah, Madinah sebuah negara yang bebas untuk melaksanakan syariat Allah. Kita menang di Kelantan, menang di Terengganu, menang di Kedah, menang di Terok sekejap, menang sikit di Selangor, di Pulau Pinang. Tak dapat memenuhi lagi syarat-syarat ini. Tak dapat memenuhi. Kita laksanakan sebahagian saja. Ulama mengatakan ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Barang yang kita tak dapat semua, jangan tinggal semua. Laksanakan sebahagian yang dapat kita buat. Kemudian barulah kita laksanakan yang lain. Dan jihad hendaklah dilakukan secara berperingkat. Dipilih secara damai dulu. Kemudian barulah secara perang. Bercara damai tak boleh, bau perang. Di sinilah ulama-ulama islah dan tajdid. Ulama-ulama islah dan tajdid, ulama-ulama yang fiqh dalam jihad dan fiqh di dalam harakah Islamnya, memilih demokrasi barat. Selagi ada demokrasi, dipilih demokrasi. Ada orang kata macam mana jihad melalui demokrasi, demokrasi adalah barat. Betul daripada barat. Betul. Bukan semua yang barat kita tolak. Kita mesti faham bahawa demokrasi barat mengikut sejarahnya berkembang setelah mereka mengkaji kitab-kitab fiqh Islam dalam sistem pemerintahan. Sebelumnya dunia barat hanyalah mengenali demokrasi purba yang dicipta di Athen. Athen, masih Athen lagi ibu negara Greek hari ini. Demokrasi dengan mengerahkan orang ramai berhimpun di stadium. Dibuat pemungutan suara dalam stadium. Yang berhak mengundi dalam stadium ialah kalangan bangsawan. Kalangan orang besar, pahlawan-pahlawan, kemudian orang kaya. Rakyat biasa tak boleh, perempuan tak boleh, tak ada hak, hamba tak boleh. Kemudian demokrasi pula terbatas. Dan mereka tak tahu nak buat demokrasi. Sehingga di England, bila tak setuju dengan raja, mereka tangkap raja dan menteri-menteri semula. Di Perancis, mereka bunuh raja di Perancis, bunuh menteri-menteri yang mereka tak setuju. Buat revolusi, bertempur membunuh. Mereka tak tahu nak buat demokrasi secara moden, malaikat setelah mereka mengkaji kitab-kitab fiqh Islam yang ditulis oleh para ulama, kitab Al-Ahkamus Sultaniyah karangan Al-Mawardi dan Abu Ya'la Al-Farra, dua kitab yang berasingan. Mawardi mazhab Syafi'i, Abu Ya'la mazhab Hanbali. Muqaddimah Ibn Khaldun mazhab Maliki. As-Siyasah Syar'iyah fi Islah Ar-Ra'i wal Ra'iyah
Ibnu Taimiyah ini mazhab Hambali. Dan kita fiqah mazhab Hanafi. Al-Kharaj karangan Abu Yusuf. Sistem keuangan dalam negara mengikut amalan yang adil. Abu Yusuf mazhab Hanafi. Di mana Adabul Wazir karangan mazhab Mawardi mazhab Syafi'i. Dia terjemah ke dalam bahasa Barat, bahasa Latin, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Belanda dan lain-lain. Bila mereka baca kitab-kitab ini, bagaimana khalifah-khalifah Islam Abu Bakar. Bila Nabi wafat, masa Nabi hidup, Nabi mengajar bagaimana syura, mesyuarat. Lepas Nabi wafat, Nabi tak tentukan siapa jadi ketua negara. Maka ada tiga calon. Orang Madinah mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Ahli al-bait mencalonkan Sayyidina Ali. Kalangan muhajirin mencalonkan Abu Bakar. Akhirnya majoriti setuju Abu Bakar. Akhirnya semua setuju Abu Bakar. Termasuk ahli al-bait, termasuk orang Madinah kalangan Ansar. Timbulnya mazhab Syiah dan Khawarij ini di zaman kejemudan pemikiran. Setelah orang Islam jadi jahil. Zaman awal Islam ini. Dan dibukukan dalam kitab-kitab. Barulah orang barat tahu demokrasi. Mereka buat pilihan raya. Cuma mereka tak ada ruh dosa pahala. Berlakunya penipuan. Tak ada dosa pahala. Buat tipu, buat macam-macam. Rakyat tak ada hak. Inilah demokrasi moden. Dan tidak salah orang Islam mengambil demokrasi yang dianggap sebagai kebijaksanaan. Kerana sabda Nabi SAW, Al-hikmatu dhalatu mu'min fa'anna wajadaha fawahaku biha. Kebijaksanaan adalah barang tercecer, kepunyaan orang beriman. Di mana dia jumpa, dia pungut. Ambil kebijaksanaan itu. Maka kita pilih demokrasi. Kerana demokrasi menggalakkan dakwah secara aman dan damai. Bahkan Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya mengambil jalan damai dulu. Bukan perang, damai dulu. Maka jihad secara damai hendaklah diutamakan. Apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah diserah bendera untuk melawan Khaybar. Sebaik saya Sayyidina Ali mengambil bendera, Sayyidina Ali berkata, "Uqatiluhum liyakunu mislana." Saya diarah untuk memerangi orang Yahudi Khaybar supaya mereka jadi Islam macam kita. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala rislik idza kunta bi sahatihim, ud'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah." وحقوقهم لله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. Jangan gopoh. Sayyidina Ali pesan pada menantu dia Sayyidina Ali. Nabi pesan pada menantu Sayyidina Ali. Jangan gopoh. Bila awak sampai di medan mereka, ajak mereka masuk Islam. Ucap dua kalimah syahadah. Beritahu hak-hak mereka dalam ajaran Islam. Demi sesungguhnya kejayaanmu menyebabkan seorang mendapat hidayah. Seorang mendapat hidayah. Seorang sahaja mendapat hidayah, menerima Islam. Lebih baik daripada unta merah. Unta merah ni ialah kenderaan yang paling mahal di zaman itu. Kejayaan kita memujuk seorang menerima Islam. Peluang untuk memujuk. Dengan seorang kita pujuk dia sokong Islam. Sokong perjuangan Islam. Tempat yang kita kalah majoriti itu tak menang satu ni. Tak menang. Tapi dari segi Islamnya, seorang yang kita berjaya hidayahkan dia, tunjukkan dia, pahalanya lebih besar daripada kenderaan yang paling mahal harganya. Kerana perjuangan kita bukan dunia saja, dunia sampai akhirat. Kalau kita mati, kita dapat pahala dengan seorang ni. Dia dapat betulkan anak isteri dia. Kita mati, pahala kita dapat. Dia melahirkan zuriat, pahala kita dapat. Dia tunjuk pada orang lain ramai pula, pahala kita dapat. Di sinilah pendekatan memujuk hendaklah diutamakan. Bahkan di dalam undang-undang antarabangsa yang berkait dengan peperangan, kebiasaan amalan masyarakat antarabangsa diberi tempoh 24 jam. Beri amaran 24 jam. Jepun dianggap
melanggar undang-undang antarabangsa kerana menyerang Hawaii dalam Perang Dunia yang kedua, kerana tempoh tidak sampai 24 jam. Islam memberi tempoh 3 hari. 3 hari tempoh diberi oleh Islam. 3 hari diberi kepada sebuah negara yang bermusuh dengan Islam. Sama ada dia menerima Islam, dia berdamai dengan perang, izinkan dakwah, ataupun dia nak lawan orang Islam. Bahkan bila musuh minta damai, kita berdamai. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya mereka minta damai, berdamailah dan bertawakal kepada Allah. Nanti dia tipu. Dia nak damai, dia nak tipu kita. Tuhan jawab sambungan ayat ini, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Jika sekiranya mereka mahu menipumu wahai Muhammad, cukup Allah dan orang-orang beriman menjadi penolong pada kamu. Kerana mesej secara damai sangat penting. Di sinilah kita memilih demokrasi. Memanglah pilihan raya tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada pilihan raya, peti undi tak ada, mikrofon pun tak ada. Kita kena sedar bahawa amalan Islam ini di samping perkara yang tetap, ada perkara mengikut perkembangan. Kita nak pergi haji Mekah. Nak pergi haji zaman sekarang, negeri yang ada laut, mesti dengan kapal, kapal terbang, bukan dengan unta. Zaman Nabi pergi haji dengan unta, kita nak pakai unta juga di Malaysia. Nak menyeberangi lautan Hindi dengan unta, tak boleh. Zaman sekarang kena ada pasport antarabangsa, pasport haji, ada visa. Ini ialah zaman moden. Zaman Nabi tak ada visa, tak ada pasport. Kita minta mereka yang kata kita bid'ah kerana masuk pilihan raya, biar dia pergi Mekah tak pakai pasport. Ini kena faham. Di sini ialah tajdid dan islah yang kita kena faham. Di sinilah maka kita memilih jihad secara pilihan raya, menghadapi kesulitan dan kepayahan. Yujahiduna fi sabilillah, berjihad perjalanan Allah dengan nawa itu untuk memenangkan Islam dan Islam berdaulat. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu dan diri kamu. Allah Ta'ala sebut dengan harta kamu dan diri kamu. Mengapa Tuhan sebut harta dulu kemudian diri? Karena Tuhan tahu, Tuhan maha mengetahui, manusia sayang pada harta lebih pada diri. Dia pada sayang pada harta lebih pada keluarga dia. Karena harta dia sanggup menyambung nyawa. Nelayan-nelayan di Pantai Timur musim tengkujo, walaupun merempuh bahaya, sanggup mati. Kenapa? Kerana tak dapat ikan. Berapa sangat harga dia berjuang untuk harta menyambung nyawa? Tuhan tahu. Kadang-kadang berbalah dengan keluarga pasal harta. Kalau dia mati, dia sakit, bukan harta yang usung dia. Yang usung dia keluarga dia, anak-anak dia. Tapi ada orang yang berbalah pasal harta dengan keluarga dia. Tuhan tahu pergantungan hati manusia dengan hartanya sangat kuat. Maka Tuhan sebut berjihad dengan harta kemudian diri, jiwa raga, dengan harta dulu. Kemudian diberi pahala yang berlipat kali ganda. Jihad berbeza dengan amalan-amalan yang lain. Sumbangan jihad digandakan 700 kali ganda. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang yang membelanjakan harta benda ni perjalanan Allah, laksana orang yang menanam satu biji benih, tumbuh daripadanya 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai 100 biji. Dan Allah menggandakan siapa yang dia kehendaki dengan pahalanya. Allah maha luas kurnianya, lagi maha mengetahui. Digandakan dengan 700 kali ganda, bukan lebih lagi. Mengapa sumbangan jihad 700 kali ganda? Bagi sedekah 10 kali ganda, derma masjid 10 kali ganda, dengan berjihad 700 kali ganda. Sebabnya bagi sedekah kita nampak yang datang minta sedekah dia buta,
yang minta, yang datang minta sedekah pakaian dia koyok rabak, yang datang minta sedekah uzur cacat, yang datang minta bantuan rumah dia terbakar nak runtuh, minta derma masjid nampak masjid terregam, derma jihad ni nampak apa? Tak nampak. Ketua pemuda ada Pajero, bagi dia mana dia dapat Pajero, bagi dia mana dapat kereta. Orang yang berjihad ni nampak kuat-kuat jadi calon, jadi pemimpin. Di sana banyak soalan-soalan syaitan. Tuhan berfirman, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan menjanjikan kefakiran dan menyuruh kamu mendorong pada kerja-kerja jahat. Dalam nak menyumbang berjihad ini, banyak bisikan-bisikan syaitan. Di sinilah sumbangan jihad digandakan dengan pahala berkali ganda daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan kita kena faham, pahala diberi mengikut niat. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan dengan niat, dan bagi seseorang mengikut apa yang dia niat. Kita niat sumbangan jihad, tiba-tiba duit lesak, duit hilang, bagi borang nak masuk jadi ahli PAS, si dia tak sampai 10 tahun. Ini ada ni kawasan, kawasan-kawasan duit abis dah belanja untuk kawasan. Macam mana ni, ini kelemahan yang berlaku. Itu hal lain, itu hal lain. Niat untuk jihad ini yang dikira oleh Allah. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir satu hadis, seorang yang nak menyumbang, bukan sumbangan jihad, sumbangan sedekah, niat dia nak bagi sedekah. Ini cerita pasal niat. Dia niat nak bagi sedekah secara sembunyi supaya orang tak nampak. Dia keluar malam, dia bagi sedekah kepada seorang. Tiba-tiba seorang yang kaya, dia tak kenal orang tu dah kaya. Lalu orang yang lihat dia bersedekah, orang bercakap, jadi buang mulut. Dia bagi sedekah pada orang kaya. Nak buat apa bagi sedekah ke orang kaya? Orang dah dapat, dah ada duit banyak, dipermain. Lalu dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku silap bagi sedekah pada orang kaya. Tak apalah, bagi sedekah semula. Dia keluar malam lain, cari-cari bagi sedekah, bagi sedekah pada seorang. Tiba-tiba yang dia bagi sedekah tu pencuri, seorang pencuri. Orang kenal dia ni pencuri. Lalu orang bercakap, oh, dia bagi kat pencuri, tak ada guna bagi pula orang yang jahat. Ya Allah, ya Tuhanku, aku silap bagi sedekah pada pencuri. Tak apalah, bagi sedekah malam lain. Malam lain dia keluar-keluar, jumpa seorang perempuan, bagi sedekah. Rupanya pelacur. Orang bercakap dia bagi sedekah dekat pelacur. Ini Nabi yang cerita ni, berlaku berumat zaman dulu. Lalu Nabi kata, lalu Allah menjadikan yang berkat sedekahnya. Si kaya menjadi pemurah, si kaya tadi insaf. Dia tak kaya macam aku, dia bagi sedekah. Aku kaya tak bagi sedekah. Orang kaya jadi sedekah. Pencuri insaf, berhenti mencuri. Pelacur menjadi perempuan yang soleh, meninggalkan pelacur. Dengan sebab niat dia. Di sini sumbangan dia beri mengikut niat. Ini dia. Ini sumbangan harta benda digandakan. Dan juga jiwa raga, mengorbankan tenaga, jiwa raga, fikiran kita, pahalanya sangat besar. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian dalaman diri sendiri. Wasabiru, dengan panjang wasabiru, dan bersabarlah kamu dalam menghadapi ujian perjuangan. Warabitu, dan duduk di pengkalan untuk berjihad. Ribat, duduk di pengkalan, di mana saja tugas kamu, kamu bertugas. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah masa berjihad. La'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat.
perkataan riba dihuraikan oleh hadis-hadis yang banyak. Di antaranya sabda Nabi SAW, ribatun fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Riba bertugas dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini kelebihan dia. Dan disebut dalam ayat-ayat yang ada firman Allah Ta'ala yang mengatakan jihad lebih afdhal daripada memakmurkan Masjid Haram. Firman Allah Ta'ala, kita agak pelik macam mana dia ajak kali buat umrah pergi Masjid Haram, semuanya jemaah di Masjid Haram menyamai 100 ribu masjid lain, derma ke Masjid Mekah, derma Quran ke Masjid Mekah, jamu orang buka puasa di Masjid Mekah. Fadilatnya besar. Tuhan menurunkan ayat dalam surah At-Taubah, aja'antum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah. Adakah kamu jadikan kamu memakmur, kamu memberi minum orang haji dengan air zam-zam, dan kamu makmurkan Masjid Haram di Mekah sama dengan orang yang beriman kepada Allah hari akhirat dan berjihad perjalanan Allah? La yastawuna indallah, tidak sama di sisi Allah. Di sinilah para sahabat keluar daripada Mekah dan Madinah, keluar daripada Mekah, meninggalkan Mekah dan Madinah, sehingga mati di Yaman, mati di Syam, mati di Iraq, mati di seluruh pelosok. Pendakwah-pendakwah daripada negeri Arab keluar ke Afrika, ke Asia, tak balik. Zaman dulu nak balik macam mana? Bukan ada kapal terbang sekarang, zaman sekarang tahun mau boleh balik, meninggal dan negeri orang. Kenapa? Kerana mereka mengetahui kelebihan jihad fi sabilillah. Seorang alim hadis yang terkenal, Amirul Mukminin fil hadis, Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak ni ialah seorang alim dalam ilmu hadis yang semasa dengan Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid, yang semasa dengan Imam Malik bin Anas, Imam Mazhab Maliki. Abdullah bin Al-Mubarak seorang ulama yang berjihad dengan lidahnya, yang berjihad dengan tulisannya, yang berjihad di medan perang. Abdullah bin Barak dia terkenal, dia seorang yang dihormati. Bila dia pergi ke Mekah, dia pergi ke Madinah, sampai di Madinah serentak dengan Khalifah Harun al-Rashid, juga berada di Madinah di musim haji. Permaisuri Harun al-Rashid, Zubaidah, yang mengabadi projek bekalan air bersih di Mekah yang terkenal dalam kisahnya, duduk di anjung istana melihat orang ramai berkerumun kepada seorang hamba Allah yang dia tak kenal siapa. Imam Malik juga sambut orang ini. Imam Malik turun daripada kenderaan dia, berjalan kaki menyambut orang alim. Dia tanya siapa, dia beritahu Abdullah bin Al-Mubarak. Lalu Zubaidah kata, anta amirul mu'minin walaysa biharun al-rashid, engkau lah amirul mu'minin, bukannya Harun al-Rashid. Maka Abdullah bin Mubarak diberi gelaran Amirul Mukminin fil Hadis, Amirul Mukmin ilmu hadis. Abdullah bin Mubarak yang bersahabat dengan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ialah seorang alim sufi dan syariat yang mengajar di Mekah, banyak murid di Mekah dan Madinah. Nama dia dalam kitab fiqh, kitab tafsir, kitab hadis, kitab tasawuf, Fudail bin Iyad. Abdullah bin Mubarak tulis surat kepada sahabat Yahudi bin Iran bin Iyad yang berbentuk syair. Syair dia panjang, saya baca dua baris saja. Ya abidal haramain la absartana la alimta annaka bil ibadati tal'abu man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna bidima'ina tatakhaddamu wa man kana yat'abu khayluhu fi batilin فَخُيُولُنَا يَوْمُ الصَّبِيحَةِ تَتَعْبُ. Menunjukkan dia seorang sastrawan, bukan saja seorang pejuang, seorang sastrawan. Dia boleh tulis sajak berkawannya. يَا عَبِدَ الْحَرَمَيْنِ لَوْ أَبْسَرْتَمَا
wahai rakanku yang sedang beribadat di dua tanah haram Mekah dan Madinah. Lau absartana, kalau saudara melihat apa yang kami buat ini, la'alimta annaka bil ibadati tal'abu. Nescaya awak tahu, awak hanyalah bermain-main saja dalam mengerjakan ibadat. Man kana yakhdabu khadduhu bidumu'ihi fanuhuruna yawma sabihati fanuhuruna bidima'ina tatakhadabu. Sekiranya kamu berbangga, orang yang menjadi kebanggaan kerana air masa dibasahi dengan membasahi pipi kerana menangis khusyuk beribadat kepada Allah di tanah haram, maka leher-leher kami yang berjuang dibasahi darah di medan perjuangan. Sekiranya kenderaan saudara penat sejak pagi di medan kebatilan, maka kenderaan kami penat sejak pagi di medan perjuangan. Lalu Fudil menangis kerana sedih, dia tak boleh pergi jihad, dia tak mampu, dia bukan ahli jihad. Lalu dia tanya yang bawa surat tu, postman lah bawa surat, awak minat tak ilmu hadis? Dia tanya budak pemuda kata, saya minat. Tak apa, tulis hadis ini, aku nak beri kepada kamu satu hadis. Aku riwayatkan hadis ini daripada guru aku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang keluar berjihad fi sabilillah, diberi kelebihan kepadanya yang tak boleh dicapai oleh seseorang kecuali orang yang duduk di tempatnya, berjaga tak tidur sepanjang masa, berpuasa sepanjang masa, bersemayang berzikir sepanjang masa, tak makan-makan, sehingga yang berjihad itu balik, baru dia dapat kelebihan itu. Adakah kamu dapat kelebihan itu? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, barang siapa yang mati dalam menjalankan tugas, dia mati dalam menjalankan tugas untuk memenangkan Islam, dia mati, diberi kepadanya kelebihan. Malaikat yang menulis amalan itu diperintah menulis amalannya sehingga hari kiamat. Berbeza bila seorang yang sembahyang, dia mati sembahyang, habis husnul khatimah. Mati malam jemaah, habis husnul khatimah. Mati dan kerana berpuasa, habis amalan dia. Tetapi mereka yang berjihad, dia mati dalam menjalankan tugas dia, dia sudah mati, malaikat ditulis menulis amalan jihad itu sepanjang sehingga hari kiamat. Di sini kelebihan yang disebut dalam Quran, dalam hadis, dan disebut dalam hadis yang lain. Sabda Nabi SAW, aynani la tamussuhuma nar, aynun batat fi sabilillah wa aynun bakat min khashyatillah. Dua mata yang tak disentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang berjaga malam fi sabilillah, kerana nak memenangkan agama Allah, berjaga malam. Yang kedua, mata yang menangis kerana khusyuk takut kepada Allah. Ini dua mata. Menangis dengan khusyuk, dengan ikhlas. Bukan menangis hai mata buaya, menangis buat-buat tak boleh. Yang pertama, mata yang berjaga malam, dia berjaga bertugas jaga bilik gerakan, bertugas jaga pengkalan, bertugas tengok komputer, bertugas kerana nak tengok macam-macam, tujuan nak memenangkan agama Allah. Bertugas jaga bendera, bertugas macam-macam. Bendera tak ada ni, macam mana jaga bendera masuk sabilillah juga? Tidakkah zaman Nabi ada bendera? Ada sahabat yang pegang bendera, putus tangan. Pegang bendera ni lagi, putus tangan. Pertahan bendera ni, ada dalam hadis. Semua bendera tu postal lah, banyaklah, untuk mengelankan. Semua perkara berkait dengan jihad fi sabilillah diberi fadilah yang sangat besar. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Kalau kamu tahu, itulah yang terbaik. Kalau tak tahu, nak buat macam mana? Tak faham. Kerana kita tak belajar fiqhul jihad, ini jadi masalah. Tak belajar bab jihad.
Orang tua-tua zaman dulu bila nak berjihad, nak lawan penjajah, mandi minyak. Mandi minyak panah, biar kebal, tak lut. Ha, lawan dengan orang putih. Lepas tu lut lari habis. Kalau. Ha, ini. Kerana tak patut baca fiqah jihad, tak baca kelebihan-kelebihan ini. Kelebihan ini biar orang berjihad. Kalau kamu in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dhunubakum. Dia mengampunkan dosa kamu. Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Dosa kecil, dosa besar diampun oleh Allah. Terutamanya mereka yang mati di medan perjuangan. Mati di medan perjuangan. Mati di medan perang, mati kerana memberi nasihat. Dalam hadis, afdalul jihad al-qawlul haq li sultanin jair. Jihad yang paling afdal, yang bercakap benar menghadapi kerajaan yang zalim. Jihad yang paling afdal. Adapun hadis dalam kitab tasawuf mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar wa huwa jihadun nafs. Kita balik dari jihad yang kecil untuk menghadapi jihad yang besar, jihad hawa nafsu. Ulama-ulama hadis mengatakan ini hadis yang terlalu dhaif. Ada ulama mengatakan ini hadis maudhu', hadis palsu, bukannya hadis. Ini adalah kata-kata Ibrahim bin Ablah, seorang alim nama Ibrahim bin Ablah. Disebutkan, al mengatakan, kalau hadis sekalipun tafsirannya bukan meninggalkan jihad untuk menegakkan Islam yang berdaulat. Apa makna hawa nafsu? Sayang pada nyawa, tak mau mati lagi. Sayang pada keluarga, anak isteri. Sayang pada itu, sayang pada kepentingan dunia. Kalau berjuang hilang halta umpam, ini adalah merupakan kemahuan-kemahuan hawa nafsu. Sementara dalam dunia yang tidak boleh mengatasi janji Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kelebihan. Kemudian kalau mati dalam perjuangan pula, diampun dosanya. Terus dosa dia diampun. Sebaiknya dia mati. Dalam hadis yang lain, kecuali orang yang berhutang, hutang dia tak lepas. Jangan kita berjihad kerana tak mau bayar hutang. Itu tak boleh. Hutang kena bayar, tak boleh. Itu jihad yang membawa kematian. Ada kelebihan. Sebaik saja dia mati, disebut dalam hadis, dia boleh memberi syafaat pada hari kiamat kepada 70 orang keluarganya. 70 orang keluarga yang masuk neraka, dia boleh beri syafaat. Dan dikahwinkan dengan 70 orang bidadari. Ini kuat takbir ini. Yang ini kuat takbir. Dikahwin 70 orang. Macam mana dengan isteri dia? Isteri jadi ketua bidadari. Jadi ketua. Dan tidak ada perkelahian, tidak ada perbalahan dalam syurga. Walaupun ramai tak berkelahi. Kerana tidak ada hasad, dibuangkan oleh Allah Ta'ala segala-galanya. Ini kelebihan yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih. Kelebihan sangat besar. Ya Rabbil lakum dhunubakum. Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Dosa-dosa diampunkan oleh Allah dengan sebab dia jihad. Walaupun dia buat dosa-dosa besar dan kecil. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan Allah memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bila dengar kelebihan ini, maka di zaman Nabi dulu para sahabat berlomba, termasuk yang tak cukup umur. Tak cukup umur minta nak pergi berjihad. Nabi kata tak cukup umur, tak boleh lagi balik. Ada yang muda-muda, yang budak tu, dia sengaja tinggikan diri dia, nak suruh Nabi nampak dia tinggi, nak pergi berjihad, berebut. Ini yang yakin, yang munafik tak mau. Yang yakin mahu. Bukan saja lelaki, termasuk perempuan, muslimat berlomba-lomba, muslimat boleh ada anak mati, nak suruh anak lain mati pula kerana dapat syafaat 70 keluarga. Ini kanak-kanak. Ini di Palestin. Di Palestin hari ini, masing-masing keluarga berbangga kerana ada anak yang mati syahid. Ini. Palestin ada hari ini. Tuhan jadikan bumi Palestin, bumi syuhada dan bumi jihad. Dimasuk ke dalam syurga. Tajri min tahtiha al-anhar. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Kemudian dia beri pula mahligai-mahligai dalam syurga. Dalam syurga Adan, sungai-sungai yang mengalir. Sungai-sungai air biasa yang bersih. Sungai air susu yang tidak basi sampai bila-bila. Sungai air buah-buahan yang tidak memabukkan, Allah yang tidak memabukkan. Sungai air madu yang tak ada lilin, tak ada lebah. Air madu. Sungai-sungai yang banyak dalam mahliga-mahliga yang indah dalam syurga Adan. Zalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang paling besar. Kemenangan yang paling besar, kemenangan di hari akhirat. Ini kemenangan paling besar. Kemenangan yang kekal abadi. Kemenangan yang selama-lamanya. Yang tak betul. Ini kemenangan yang paling besar bagi seseorang yang boleh meneruskan perjuangan sehingga dia mati. Orang yang berjuang sekejap jalan saja, separuh jalan dia berjuang, dia tak dapat kelebihan ini. Separuh jalan dia murtad. Orang yang mati dalam perjuangan, walaupun dia tak mati di medan, dia beri kepadanya kelebihan mati dalam perjuangan. Walaupun dia mati di atas hamparan, dia mati sakit biasa, kelebihannya adalah kemuliaan jihad fi sabilillah. Wa ukhra tuhibbunaha, dan yang lain Tuhan kata yang kamu ingin, kamu ingin sangat menangin kemenangan ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, pertolongan Allah, kemenangan yang hampir di dunia, dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Tuhan beri juga menang atas dunia, boleh memerintah negara. Boleh memerintah negara, dia beri kesenangan setelah mendapat kemenangan dalam dunia. Kemenangan ini kemenangan yang hampir, kemenangan yang dekat di atas dunia, kemenangan yang mesti ditunaikan tanggungjawab, ditunaikan amanahnya untuk melaksanakan syariat Allah dengan adil. Kemenangan yang mencabar, kerana musuh-musuh Islam tidak akan memberi kemenangan Islam selama-lamanya dengan mudah. Kemenangan yang memerlukan jihad untuk mengisi kemenangan dan mempertahankan kemenangan itu. Kemenangan dunia dijanjikan oleh Allah. Seterusnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah, qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong yang menegakkan agama Allah. Laksana ketika Nabi Isa berkata kepada sahabat-sahabatnya yang akrab, iaitulah golongan hawariyin, siapakah di kalangan kami yang sanggup bersedia menjadi penolong-penolong aku dalam menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, berkatalah hawariyun, iaitulah sahabat-sahabat yang akrab dengan Nabi Isa, kamilah orang yang bersedia untuk menjadi penolong-penolong yang menegakkan agama Allah. Ayat ini dihuraikan oleh ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang banyak yang mengisahkan cabaran yang dihadapi oleh Nabi Isa AS. Ketika Nabi Isa menghadapi bapa saudaranya yang dibunuh, Nabi Zakaria, sepupunya yang disembelih, Nabi Yahya, dibunuh oleh Raja Herodes. Setelah itu bala tentera Herodes memburu Nabi Isa AS untuk menangkap dan membunuhnya. Ketika Nabi Isa menghadapi kepungan bala tentera Herodes, ketika Nabi Isa ditemani oleh sahabat-sahabatnya, Nabi Isa seorang Nabi yang muda, usia 30 tahun. Kebiasaan Nabi 40 tahun ke atas. Nabi Isa dilantik menjadi Rasul dalam usia 30 tahun. Masih muda lagi. Berkata, siapakah di kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku di dalam menegakkan agama Allah? Maka tampillah hawariyun, sahabat-sahabat yang akrab,
Para ulama mengatakan hanya 12 orang saja. 12 orang yang dikenali dengan Hawariyun. Hawariyun berkata, kamilah wahai Rasulullah, orang yang sanggup menjadi penolong-penolong kepada agama Allah. Hari Nabi Isa dinaikkan oleh Allah ke langit. Itulah yang wajib kita beriman, yang dinyatakan oleh Quran. Yang dibunuh dan disalib bukan Nabi Isa AS. Yang bunuh disalib, yang dibunuh disalib orang yang diserupakan dengannya. Ada kalangan mengatakan orang yang belot, ada mengatakan salah seorang Hawariyin. Ini khilaf ulama. Yang ditangkap dan disalib, Isa diangkat ke langit. Fa'amana ta'ifatun min Bani Israel wa kafara ta'ifah. Maka sebahagian Bani Israel beriman dan sebahagian kufur. Yang kufur ini sama ada kalangan Yahudi yang menentang Nabi Isa habis-habisan, menganggap Nabi Isa anak zina. Siti Maryam seorang perempuan yang jahat, ini kafir, laknatullah. Nabi Isa seorang rasul, ibunya seorang perempuan yang suci laksana malaikat, yang bersih, yang dipelihara daripada dosa. Sebahagian orang Bani Israel pula menganggap Nabi Isa penjelmaan Tuhan di dalam dirinya. Sebahagian menganggap Isa adalah anak Allah, menjadi sesat. Hanya sebahagian yang beriman dengan keimanan yang sebenar. Yang beriman yang sebenar ini sebahagiannya ditangkap, dibunuh, disalib, dibelah dengan gergaji. Sebahagiannya beruzlah, mengasingkan diri di pulau yang jauh di tengah lautan, mengasingkan diri di tengah padang pasir, jauh dari orang ramai, membawa agama, menunggu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah pengorbanan sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi dalam satu hadis menyuruh umatnya mengambil contoh. Dalam hadis riwayat Mu'adz bin Jabal, hadisnya, khudul ata'a ma dama ata'an fa idza sara rishwatan fid din fala ta'khuduh yamna'kumul faqra wal haja ala inna rahal islam da'irah faduru ma'al kitab ma'al islam ala innal kitab was sultani sayaftariqan fakunu ma'al kitab ala inna fikum umara'an ya'maluna li'anfusihim ma la ya'maluna lakum fa'in ata'tumuhum adallukum wa'in asaitumuhum qatalukum qalu ma'adha nasna'u ya Rasulallah qala kunu ka'ashab Isa nushiru bil manashir wa hammilu ala al khushub mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'asyatih rawahu al-tabarani. Yang bermaksud, ingatlah, ambillah pemberianmu, sekiranya itu adalah pemberian. Kita akan menghadapi bencana di akhir zaman. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambillah pemberian kalau itu pemberian. Sekiranya yang diberi rasuah dalam perkara agama, maka jangan kamu ambil. Nascaya terhalang daripada kamu menjadi bangsat dan papa kedana. Kalau yang diberi itu rasuah supaya kita menyokong perjuangan yang sesat, yang diberi itu supaya kita tidak menyertai perjuangan Islam, jangan menegakkan Islam, jangan laksanakan syariat Allah, diam saja. Rasuah dalam perkara agama jangan ambil. Kalau kamu tak ambil, Tuhan halang bangsa dan papua menimpa kamu. Maknanya kalau kamu ambil, kamu jadi bangsa. Ambillah habuan itu, tak berkat. Tak berkat. Ambil bantuan, tak boleh hadapi kemiskinan. Ambil peluang, ambil projek, ambil itu, ambil ini. Hutang banyak,
Beliau mati papa kedatang. Benar sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah roda berpusing bersama dengan Islam. Sekali Islam di atas, kadang-kadang Islam di bawah, kadang-kadang di hadapan, kadang-kadang di belakang. Kamu hendaklah bersama dengan Islam. Islam ini mengalami pasang surut. Pasang surut. Kadang-kadang umat Islam menang, kadang-kadang umat Islam kalah. Islam tak boleh dipadam cahayanya sekali-kali. Kamu hendaklah bersama dengan Islam. Jangan lari pada Islam. Sama ada pasang surut di hadapan, di belakang, di atas, di bawah, dipijak, tetap dengan Islam. Ala inna fikum, ala innal kitaba was-sultana sayaftariqan. Ingatlah kitab dan orang yang berkuasa akan berpecah. Quran keputusannya lain. Yang berkuasa keputusannya lain. Kamu naklah bersama dengan Quran. Jangan ikut mereka yang berkuasa. Ala inna fikum umara'an ya'maluna li anfusihim ma la ya'maluna lakum. Ingat, akan ada di tangan kamu pemimpin-pemimpin yang beramal untuk mereka, bukan untuk kamu. Fa in ata'tumuhum adallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Kalau kamu mentaati mereka, mereka menyesatkan kamu. Kalau kamu menderhakai mereka, mereka membunuh kamu. Qalu mala nasna'u ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa yang kami mesti lakukan? Kalau kami menghadapi bencana ini, apa yang kami mesti lakukan? Jawab Nabi SAW, kunu ka ashabi Isa. Jadilah kamu sebagaimana sahabat-sahabat Nabi Isa, iaitu al-hawariyin yang disebut dalam ayat itu. Nushiru bil manasir, dibelak dengan gergaji. Wa hammilu ala al-khushub, disala pada kayu-kayu. Mautatun fi ta'atillah khairun min hayatin fi ma'siyatih. Mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik berhidup dalam keadaan durhakakan Allah. Hadis riwayat Imam Tabarani dalam Mu'jam dia. Dan ulama-ulama hadis mengatakan, walaupun tak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, hadis ini hadis sahih. Kerana rawi-rawinya adalah ulama-ulama yang meriwayatkan hadis dengan sahih. Menunjukkan apa yang akan dialami oleh umat Islam. Dan umat Islam disuruh mengambil contoh daripada hawariyin, sahabat-sahabat Nabi SAW. Setengah ulama mengatakan, فَآمَنَ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. Lalu kami memberi sokongan kepada orang-orang yang beriman menghadapi musuh mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang menang dapat mengalahkan musuh-musuh mereka. Ramai kalangan ulama mengatakan kemenangan ini berlaku dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila sebahagian penganut-penganut Kristian yang benar-benar beriman masuk Islam bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Di antaranya ialah Najasyi, Raja Habasyah. Raja Habasyah, sebuah negara di Afrika yang menganut Kristian mazhab ortodok, mazhab tradisi. Banyak menyimpan warisan-warisan asal ajaran Kristian. Apabila sahabat-sahabat di Makkah sebelum hijrah diseksa dengan teruknya, maka golongan yang lemah dinasihat supaya berhijrah ke Habasyah. Kerana Habasyah rajanya adil. Di ahli kitab, walaupun tak Islam, dia adil, dia baik. Maka berhijrahlah sahabat-sahabat dua kali hijrah. Apabila pemimpin musyrikin Makkah mendapat tahu orang Islam ramai yang berhijrah ke Habasyah, lalu mereka menghantar dua orang diplomat. Salah seorangnya Amr bin As, seorang pemimpin Quraisy, akhirnya dia masuk Islam. Ini dia belum masuk Islam lagi. Dia pergi dengan teman dia
ke Habasyah membawa utusan, membawa perutusan daripada Mekah dengan hadiah-hadiah yang banyak, minta Raja Habasyah halaukan orang Islam yang berhijrah itu dengan izinkan orang Islam tinggal di negeri mereka. Mengikut riwayat para ulama, bila Amr bin Ash dan rakannya masuk menghadap Raja Habasyah, lalu mereka rokok. Satu riwayat kata sujud sebagaimana adat raja-raja zaman dahulu, lalu melaporkan, ada kalangan rakyat negara kami yang datang ke sini membawa ajaran sesat, mengikut seorang rasul yang mengaku jadi rasul, datang ke sini membawa kerosakan di sini pula, baik halau saja. Raja Habasyah kata, aku tak boleh halau, kena panggil siasat dulu. Lalu dipanggil wakil daripada rombongan sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Ketua wakilnya ialah Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far pun datang. Lalu Ja'far tidak sujud, tidak rokok dan sujud kepada Raja Habasyah. Kata Amr bin Auf, cuba lihat tuanku. Ha? Dia tunjuk sombong, tak sujud, tak rokok depan tuanku. Ja'far kata, kami diajar oleh Rasul kami, Nabi kami, rokok dan sujud hanya kepada Allah sahaja, tidak boleh kepada yang lain. Raja Habasyah, akhirnya Ja'far suruh dia baca mana-mana ayat yang diwahyukan. Lalu Ja'far membaca Quran. Bila Quran dia baca, Raja Habasyah mendapati apa yang ada dalam Quran dan segala hujahnya sama dengan ajaran Nabi Isa AS. Diriwayatkan Raja Habasyah menangis khusyuk mendengar Quran sambil mengambil kayu tongkat, menyatakan bahawa terang dan nyata, laksana nyatanya tongkat yang ada di depan mataku ini, aku dapat lihat. Kalau sekiranya aku tidak ada urusan, aku sanggup berjalan kaki bertemu dengan Rasul ini, kata Raja Habasyah. Lalu dihalaunya Amr bin Auf, dihalaunya rombongan Quraisy, dan menyebabkan rakyatnya memberontak. Bila dapat tahu raja dah masuk Islam, menyebabkan rakyat dia memberontak. Dan Raja Habasyah wafat, meninggal sebelum bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi sembahyang ghaib. Di sinilah sunnah sembahyang ghaib. Bila ada orang mati jauh sembahyang ghaib, Nabi suruh sahabat dia bangun sembahyang ghaib untuk sahabat kita, Raja Habasyah. Bermakna dia seorang ahli syurga yang mendapat doa Nabi SAW. Ini sangat hebat. Ulama mengatakan bahawa di antara yang beriman yang disebut dalam ayat ini ialah Raja Habasyah dan orang-orang yang sepertinya yang mengikut Nabi SAW. Dan akhirnya orang Islam berjaya mengalahkan Rom, mengalahkan Mesir dan lain-lain yang dijajah oleh Rom, yang dianggap sebagai kuasa besar. Kristian yang menyeleweng, yang sesat, disesatkan oleh kaum Bani Israel. Dan setengah ulama mengatakan kemenangan itu juga berlaku di akhir zaman. Abu Isa yang diangkat ke langit akan diturunkan di akhir zaman berhukum dengan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada buku, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat, Syekh Mahmud Syaltut, Syekh Azhar, seorang yang sangat alim, Al-Allamah, dalam buku dia Aqidah Islam, Aqidah wa Syariah, mengatakan bahawa hadis turun Nabi Isa hadis Ahad. Hadis Ahad ni hadis yang diriwayatkan oleh seorang. Dalam ilmu hadis, hadisnya lemah dari segi hujahnya. Mahmud Syaltut kata, bila saya membuat kajian, saya menemui sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Anwar Al-Kawthari, seorang alim hadis dari India,
yang terkenal dalam ilmu hadis Anwar Kautsari, dan kitabnya disimpan dalam library di Mesir. Ini hebat dia dalam ilmu hadis. Dia membuat kajian dan dia telah mengkritik pandangan mengatakan ini hadis ahad. Setelah dia membuat kajian, dia dapati hadis ini adalah hadis mutawatir. Mutawatir dengan makna diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang ramai, bukannya seorang, yang menceritakan Nabi Isa turun ke dunia di akhir zaman. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, turun di akhir zaman membawa kemenangan kepada Islam, membunuh Dajjal yang membawa kesesatan di akhir zaman, memerintah dengan syariat Islam yang adil. Ada hadis yang lain mengatakan bahawa di masa itu juga, sebelum sedikit, dilahirkan Imam Mahdi. Saya dipahamkan ada soalan tentang Mahdi. Siapa saya soalan itu? Tapi jangan kita tanya sewenang-wenang. Kita kena faham tentang Mahdi. Mahdi ialah orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tuhan melahirkan pada tiap-tiap abad Mujaddid, pemimpin gerakan Iswah yang memimpin orang Islam. Tiap-tiap abad akan ada. Dan di akhir zaman disebut dalam satu hadis, di antara Mujaddid ini ialah yang bergerak Al-Mahdi, daripada zuriat Nabi SAW. Walaupun tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, mengikut seorang ulama yang terkenal di Madinah, Syekh Muhsin Abbad, hadis zahir Mahdi diriwayatkan oleh lebih daripada 20 orang sahabat, walaupun tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Cuma mereka khilaf di antara Syiah dan Sunni, di antara Sunni dan Sunni, dan Syiah dan Syiah khilaf. Orang Syiah mengatakan bahawa Imam Mahdi ini sudah zahir ribu tahun dulu di zaman kerajaan Abbasiyah. Dia bersembunyi dalam tanah. Kepercayaan orang Syiah, dia Samira, dan dia akan zahir di akhir zaman. Dia macam Ashabul Kahfi, dia boleh tidur ratus tahun, ribu tahun. Ini kepercayaan orang Syiah. Imam yang ke-12 di si mazhab Ja'fariyah, Isna Asyariyah, mereka mengatakan demikian. Di si Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan Mahdi ialah seorang pemimpin berketurunan Nabi, mengikut kelahiran biasa macam orang lain juga. Dia zahirkan di akhir zaman. Ada kalangan ulama mengatakan dia daripada zuriat Hasan. Ada kalangan ulama mengatakan dia daripada zuriat Sayyidina Husain. Ini khilaf lagi pula, kerana cucu Nabi dua orang, Hasan dan Husain. Ada ulama kata daripada keturunan Husain, ada ulama kata keturunan Hasan. Yang mengatakan keturunan Sayyidina Hasan kerana Hasan mendamaikan di antara dua orang Islam, puak Islam yang berperang. Bila matinya Sayyidina Ali, Muawiyah melantik dia jadi khalifah. Hasan menarik diri untuk mengelok orang Islam daripada perang. Dengan penuh kesabaran, walaupun dicemuh oleh keluarga dia sendiri. Di sini, Hasan mendapat fadilat kerana mengorbankan jawatan dan mengorbankan dirinya. Ada ulama mengatakan demikian. Ada ulama mengatakan daripada keturunan Husain. Tak penting keturunan siapa-siapa, yang pentingnya ada pemimpin di akhir zaman. Itu saja. Tak ada guna berkelahi dalam bab ini. Ada pemimpin yang memberi kemenangan kepada Islam di akhir zaman. Kalangan ulama mengatakan kelahirannya macam disebut dalam hadis, ketika dunia penuh dengan kezaliman. Di timur zalim, di barat zalim, utara zalim, selatan zalim, penuh dengan kezaliman. Mereka yang berpegang dengan Islam laksana berpegang dengan bara api. Dunia dalam keadaan huru-hara dan kacau bilau. Ada ulama moden mengatakan perang dunia yang ketiga, wallahualam. Kita tak tahu dalam ilmu Allah Ta'ala. Berlakunya huru-hara, orang Islam tak ada pemimpin yang berwibawa. Maka muncul pemimpin dari zuriat Nabi
Yang dia tak mau jadi pemimpin, dia tak lantik dia. Dia tak kata saya ni Imam Mahdi. Kalau dia kata saya ni Imam Mahdi, tu orang gila lah tu. Orang tak betul. Orang tahu dia ni seorang pemimpin yang ada ketokohan. Dan dia keturunan Nabi, zuriat Nabi. Sungguh dia ada kebolehan dia, ilmu dia. Ha? Orang nak lantik dia tak mau. Orang lantik dia juga. Dibai'ahkan di antara makam Ibrahim dan Kaabah. Dibai'ahkan jadi pemimpin. Yang awal-awal berbai'ah dengan dia 313 orang. Jumlah ahli Badar. Jumlah ahli Badar, 313 orang. Dan dia berjuang, berjuang, berjuang. Sehingga sampai ke Baitul Maqdis. Satu riwayat kita sampai di Dimas. Dan dia bertahan di situ. Ada ulama mengatakan dia duduk di Hutah, satu kampung dekat Dimas. Ada mengatakan dekat Baitul Maqdis, ini khilaf ulama. Dalam keadaan dia bersedia untuk menghadapi Yahudi dan menghadapi tentera-tentera yang bergabung dengan Yahudi Ahzab. Di waktu subuh, di kala itulah turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa diturunkan oleh Allah dalam usia yang muda 30 tahun. Sama seperti hari yang dia angkat ke langit. Dengan memakai pakaian yang putih bersih, putih kekuningan. Dan keluar, muncul dengan rupa yang segak dan hebat. Dalam keadaan rambut yang menjulur ke hadapan. Ha, rambut dia menjulur ke hadapan. Ini bangkali orang muda-muda letak rambut di hadapan tu pakai dia. Macam Nabi Isa lah tu. Ha. Menjulur ke hadapan. Ha, rupa dia yang segak. Dan dia datang. Ada ulama mengatakan dia turun di Menara Baidha, Menara Masjid Dimas. Ada mengatakan turun di Baitul Maqdis, Menara Masjid Aqsa. Ada ulama mengatakan turun di gereja. Dia turun di gereja. Di Dimas pun ada gereja. Di Palestin pun ada gereja, gereja kiamat. Dia turun di gereja dan membawa orang-orang Kristian menganut Islam. Orang Kristian menjadi penganut Islam. Kristian-Kristian yang ada menganut Islam. Dan dia datang ketika Imam Mahdi untuk bersembahyang subuh. Setelah ditunaikan, dilaungkan azan dan beriqamah, dia datang. Lalu Mahdi berundur ke belakang. Berundur ke belakang. Lalu Nabi Isa menolak Mahdi menjadi imam. Takrimatan li hadhil ummah, disebut dalam hadis, kerana memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ke hadapan dan bersembahyang jamaah subuh, dan selepas itu dia keluar untuk menentang Dajjal. Dajjal ialah pembohong besar yang dilahirkan di kalangan orang Yahudi. Dajjal ada dalam hadis juga. Diturunkan Dajjal, pemimpin Yahudi yang merosakkan dunia ketika dunia dalam bencana. Disebut dalam hadis sahih. Di antaranya hadis, hadis ini disebut dalam kitab Mustalah Hadis jilid yang pertama. Dalam bahasa Malaysia ada terjemahan dia. Dia terbit oleh Jabatan Perdana Menteri. Ada juga faedah daripada Perdana Menteri ini. Ini hadis ini ada dalam hadis kitab ini. Saya baca, disebut dalam masa 40 tahun ujian Dajjal, di mana sehari macam setahun, sehari macam sebulan, sekali macam hari-hari biasa. Dalam masa 40 hari, sehari macam setahun, perjalanan matahari dilambatkan. Hari ini saintis merasa bimbang kepada fenomena alam yang berlaku, dengan kerosakan dan kemusnahan yang berlaku, boleh merosakkan cuaca dunia. Semua kemungkinan boleh berlaku. Matahari berjalan lambat dalam masa setahun, menyebabkan kemalau panjang, kemusnahan. Dajjal membawa fitnahnya, mula mengaku jadi Nabi, mula mengaku jadi Tuhan, menunjukkan sihirnya. Mana-mana kampung dan negeri yang menyokongnya, diberi kesuburan. Mana-mana negeri yang menentangnya, diberi kesusahan. Kesusahan itulah syurga dan kesuburan itulah neraka, kata Nabi. Jangan ikut fitnah Dajjal ini. Dan tidak ada siapa yang boleh membunuh Dajjal malaikat Nabi Isa AS. Dan saya baca satu artikel
mengatakan bahawa Bush yang menggerakkan perang teluk tahun 90-an membawa agenda agama. Agenda agama Kristian, mazhab ortodok yang tersendiri yang mempercayai kelahiran Al-Masih, yang menyatukan Yahudi dan Kristian untuk mengalahkan Islam. Ada artikel yang ditulis dalam beberapa tahun yang lalu. Bush dia percaya. Ada mengatakan demikian. Kita mengatakan Al-Masihul Dajjal, dia mengatakan Al-Masih yang akan mengalahkan orang Islam. Setelah Nabi Isa selesai sembahyang subuh dengan Imam Mahdi, dia yang diizinkan untuk memerangi Dajjal, lalu dia keluar diikuti oleh orang Islam dan Imam Mahdi dan mengejar Dajjal sehingga sampai di Bab Lut. Bab Lut ialah sebuah kampung yang berada di pinggir bandar Tel Aviv. Bandar tu ada Bab Lut ni. Tengok dalam peta Palestin ada Bab Lut dekat dengan Tel Aviv. Di sinilah Isa membunuh Dajjal. Setelah itu berlakulah peperangan penentu yang membinasakan orang-orang Yahudi seluruhnya. Dan Islam dimenangkan dan Isa memerintah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang ulama mengatakan fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Maka kami memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman, lalu mereka mencapai kemenangan mengalahkan musuh-musuh mereka. Ini bukan urusan kita, ini urusan Allah Ta'ala. Sebab ada orang tu dia tak mahu berjuang, nanti Imam Mahdi datang. Itu tak betul, salah. Zahirnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tak tahu tahun berapa. Ini rahsia Allah. Tanggungjawab kita di masa kita hidup, di mana bumi kita berpijak, di situlah tempat kita berjuang untuk menegakkan Islam. Ini dia tanggungjawab kita. Memang kisah ini disebut dalam kitab-kitab yang banyak. Jangan kita pula baca kitab, baca cerita, lalu kita tunggu cerita ini datang. Itu tak betul. Itu satu pandangan yang salah. Ada yang mengatakan Imam Mahdi dah ada bersembunyi. Kalau Imam Mahdi itu bersembunyi, dia berdosa. Mengapa dia berdosa? Dia biarkan orang Islam susah. Dia tak layak jadi pemimpin. Dia kena keluar memimpin orang Islam. Nak jadi pemimpin, macam mana penakut bersembunyi? Itu tak betul. Ini kita kena faham. Sedangkan dalam bab jihad, ulama mengatakan jihad fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah bila Islam sudah berdaulat, orang Islam mesti keluar satu kumpulan untuk berdakwah, untuk melindungi dakwah. Fardu ain bila tanah air Islam sudah ditakluk, bila musuh berada di perbatasan yang dekat dengan negeri Islam. Di masa itu jihad menjadi fardu ain per tiap-tiap orang Islam mengikut kemampuan masing-masing. Jadi surah Sah ni surah yang penuh dengan ayat-ayat jihad, ayat-ayat yang mendorong orang Islam supaya menegakkan agama Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka dan diberi fadilah yang besar. Hanya mereka yang dipilih oleh Allah sahaja yang dapat menyertai program yang diatur oleh Allah SWT kepada hamba-hambanya yang dipilih. Sekian aku qulih hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Presiden kita Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di atas penyampaian kuliah tafsir surah As-Saff sebentar tadi, yang saya kira dapat beri semangat dan juga ruang semangat kepada kita untuk teruskan perjuangan dan jihad kita insya-Allah. Jadi bila Tuan Guru sebut berkaitan dengan bidadari, semakin semangat tadi. Pemuda kita bertakbir. Bila sebut ketua bidadari, ada yang bujang-bujang tunduk memikirkan siapa ketua bidadari lepas ni. Wallahualam. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya mewakili pihak jawatankuasa program sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada yang berhormat Tuan Guru Presiden kita di atas ruang masa yang telah diberikan kepada
para pemuda-pemudi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita tangguhkan dulu dengan tunggu. Muslimin dan muslimat sekalian, peserta tamrin, peserta istimewa, tolong tunggu sebentar ya. Jangan keluar lagi, kita akan terus bersambung dengan program penutup. Sila duduk sekejap saja. Pemimpin pemuda kita sedang mara ke pentas. Kita tamatkan sempurna mungkin